Bung Karno, Bapak Bangsa pernah bilang, beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pemuda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga melestarikan ajaran Islam. Untuk itulah, sejak usia balita, warga LDI mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang memiliki akhlak mulia, mandiri, dan memiliki kepahaman agama yang kuat, atau biasa disebut tri sukses generasi penerus. Untuk mengevaluasi tri sukses generus, DPD LDII Jakarta Timur menggelar Festival Anak Saleh pada 22 Desember lalu. Jadi kita juga akan berikan apresiasi dan motivasi buat mereka bagi nanti yang akan juara, baik juara 1, juara 2, juara 3 maupun juara harapan, ada piala dan ada uang pembinaan juga yang kita berikan. Nah, ini sebagai motivasi buat mereka agar bisa meningkat lagi di kemudian. FAS yang masuk tahun kedua ini, para peserta ditantang untuk mengikuti berbagai lomba. Mulai dai cilik, azan, hafalan Al-Quran, hafalan Asmaul Husna, hafalan doa, murotal Al-Quran, tilawati, sampai mewarnai dan cerdas cermat Islami. Panitia penyelenggara menyediakan 30 piala dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk memotivasi para guru dan murid-muridnya guna memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dalam hal menyerap pelajaran. Ada 6 sasar utama buat generasi kita, seperti yang sudah kita ketahui kan. Ada mereka punya karakter yang jujur, amanah, jahit, tentunya dalam kerjasama mereka bisa rukun, kompak, dan bersama yang baik. Yang 6 hal tadi dengan cara-cara yang secara aktual dia bisa melihat bagaimana generasi pembina membina mereka, maka pengalaman mereka dibina sebagai generasi muda akan bisa ditularkan ke generasi berikutnya. Festival Anak Saleh menurut Tonang Effendi akan dijadikan agenda tahunan LDII Jakarta Timur. Dengan demikian, pembinaan generasi penerus akan menjadi berkesinambungan. Motivasi dan proses evaluasi terhadap peserta didik sebagai proses regenerasi untuk menjadi Ahlul Halimah kontributor dari kita.